Masih bersama kami di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Dan masih bersama seseorang yang hidupnya bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Sungguh memberikan inspirasi ya. Nah, ini saking bukunya kebanyakan ya, ada 7. Dan ini menarik sekali, karena semua inti dari buku-buku ini adalah hidup Mbak Christy. 2 buku akan diterbitkan lagi di bulan Oktober, 2 buku lagi di tahun depan. 4 buku tahun depan. 4 buku tahun depan, dan semua itu sudah disiapkan. Sudah siap, tinggal diedit. Oh, malulah kita ya. Dengan kita menulis apa ya dalam hidup kita ya? Kok kayak biasa-biasa aja. Mbak, ini buku yang terakhir. Yep. Ini kemarin kan di launch di Balai Agung, di Balai Kota. Betul. Oleh Pak Ahok. Betul. Meneropong Jakarta. Ada, sampai Pak Ahok aja ada surat ada sentil nih Pak Ahok. Ada, tapi yang habis ya kemarin. Ada tanda tangannya. Tanda tangan Pak Ahok. Dan ini juga diberikan kata pengantar dari Pak Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok. Apa sih yang begitu menarik dari buku yang terakhir ini, Mbak? Apa yang mau disampaikan dan meneropong hati? Meneropong Jakarta dari hati nurani. Ya, saya benar-benar cinta Jakarta karena dulu papa saya adalah pemda ya. Dan dari kecil, dari kelas 2 SD saya sudah bisa baca gambar keliling kota, karena papa tuh yang tanda tangan semua proyek bangunan di Jakarta. Okay. Jadi saya bisa baca gambar, saya tahu proyek ini, saya tahu daerah di sini. Jadi saya cinta Jakarta, tapi saya tidak kepikiran untuk nulis kan, karena saya sibuk arsitek. Dulu sebelum sakit saya kan sibuk dengan lapangan, tidak pernah nulis. Setelah sakit saya nulis, saya sudah nulis tentang Jakarta banyak. Ada 300-an tulisan tentang Jakarta. Ini saya ambil yang tentang konsep. Saya pingin Jakarta seperti ini. Yeah. Belum tentu beda, mungkin berbeda dengan konsep dari Pak Ahok atau siapapun. Tapi saya punya konsep ini. Yeah. Saya tertuang di buku ini ya? Iya, dan saya meneropong itu lewat hati nurani. Saya tidak bicara... Maksudnya apa tuh Mbak? Meneropong Jakarta hati nurani? Iya, saya tidak bicara tentang... Dilukiskan dulu seperti apa sih? Okay. Jakarta itu kan kota metropolitan, kota yang merupakan ibu kota yang masih lagi membangun. Yeah. Dan Jakarta memang modern. Metropolitan itu kan modern ya. Tapi saya maunya Jakarta punya ciri khas supaya berbeda dengan metropolitan yang lainnya. Tapi kan tergantung yang mau melakukannya. Kami saya ada urban planner, saya pingin
Makanya kenapa saya begini? Supaya saya fokus. Semangat. Jadi modalnya adalah semangat. Berusaha. Pertama. Karena berusaha. Dengan semangat kita harus berusaha, happy, rupa. Ketiga, berdoa. Semangat, berusaha, berdoa. Dan percaya. Apa yang Tuhan berikan kepada saya adalah yang terbaik untuk saya. Walaupun mungkin terjelek. Mbak ngomongin ini segala susah yang diberikan Mbak yang sudah dialami. Cancer, kanker, itu yang terbaik, stroke, terbaik. Menjadi single mother. Terbaik. Ya, itu yang terbaik buat Mbak. Karena Christy saya tidak Damayanti. Melakukan itu, kalau saya tidak seperti itu, saya mungkin tumbuh menjadi manusia yang sombong, gak dewasa. Berserang mungkin kita nggak tahu ya. Tapi itu yang terbaik untuk saya. Yang terakhir adalah bersyukur. Apapun yang saya dapatkan dari Tuhan lewat apapun, saya tetap bersyukur. Kemarin waktu launching buku ada Pak Hock nggak jadi datang karena beliau sibuk, sedih, down. Tapi tetap bersyukur saya bisa harus bersyukur dong bisa. Mbak. Iya. Aku hadir di situ sama teman-teman mendukung Mbak Christy loh. Ya artinya aku khusus hadir ke sana membawa teman-teman untuk mendukung Mbak Christy yang luar biasa yang memberikan inspirasi buat kita semua Mbak. Kasih. Ya, nggak ada papanya kok Pak Hock bandingin kita. Oh sampai ada lima kunci utama tadi yang mungkin bisa juga menjadi contoh para orang tua di rumah ya. Iya benar banget termasuk. Kami pasti hari ini mendapat satu fans yang baru, Madora Edward akan menjadikan Mbak Christy Damayanti seorang inspirasi sekali. Ya, saya juga bisa kan bicara tentang buku, sedikit cerita tentang buku ini hasilnya untuk Tuhan. Artinya, jadi Mbak nggak ambil semua 100% untuk Tuhan. 100% untuk Tuhan. Lewat pelayanan saya kan bicara di radio, banyak orang yang minta saya datang. Banyak orang yang minta bantuan walaupun saya nggak punya uang banyak. Mungkin beli kursi roda, pangkat, buku. Saya datang untuk bicara motivasi ke rumah sakit. Itu sering saya lakukan setiap hari Sabtu biasanya. Dan saya merasa itu dunia saya. Luar biasa Tuhan membuat saya seperti ini. Saya mungkin jika saya berdoa dan Tuhan mengatakan saya sembuh saat ini juga, saya yakin saya sembuh. Enggak siap, saya bisa semuanya. Saya percaya. Tapi Tuhan tidak memberikan saya sembuh 100%. Apa yang Tuhan mau? Pasti punya rencana. Kalau saya sembuh, saya mungkin balik lagi. Proyek lagi, sibuk lagi. Betul, Mbak, luar saya biasa. Setiap kali bertemu dengan Anda, saya selalu tersentuh, saya selalu menjadi lebih semangat dalam menghadapi hidup. Terima kasih banyak Mbak Christy Damayanti untuk Christy waktunya. Damayanti. Salam untuk Michelle dan Dennis. Ya, Tuhan berkati Mbak. Mirsa, perasaan bahagia dan tidak bahagia bukanlah berasal dari apa yang Anda miliki. Bukan pula berasal dari siapa diri Anda ataupun apa yang Anda kerjakan. Perasaan bahagia dan tidak bahagia berasal dari pikiran Anda sendiri. Begitu banyak yang bisa dipelajari dari hidup seorang Christy Damayanti yang dengan seorang diri sebagai orang tua tunggal dalam membesarkan kedua anaknya. Dengan semua keterbatasannya tetapi bisa menjadi inspirasi bagi orang lain khususnya bagi kita hari ini. Dan pemirsa sebelum berpisah saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tandri berikut ini. Menurut buku Happiness is the State of Mind yang ditulis oleh Gyawang Drupa, kebahagiaan ada dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Apa bahagia itu? Pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab. Apakah karena punya fisik yang sempurna, uang yang banyak, rumah, mobil, atau keluarga yang sempurna? Sebenarnya apa sih definisi tepatnya dari kata bahagia itu? Bahagia adalah tentang manajemen emosi dan pikiran, tentang hasil yang dicapai dan usaha yang telah dilakukan. Jika Anda menanyakan kepada orang lain atau diri Anda sendiri, mungkin Anda juga akan menemukan jawaban yang berbeda. Mengapa bisa berbeda? Karena emosi dan pikiran setiap orang cenderung berbeda. Tahukah Anda, setiap orang itu adalah unik. Antara satu dan lain orang pasti memiliki perbedaan. Tetapi membahas tentang bahagia, kesamaannya adalah semua orang pasti ingin bahagia di dalam hidupnya.
Bahagia itu adalah state of mind. Bahagia itu adalah saat kita bisa memanage emosi dan pikiran sejalan dengan hasil yang kita peroleh dari usaha yang telah kita lakukan. Apakah bahagia itu sejalan dengan syukur? Menurut saya, iya. Karena saat Anda bisa bersyukur, tentu Anda merasakan kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda bisa merasakan kebahagiaan, tentu Anda saat itu pasti sedang mensyukuri nikmat Tuhan. Bahagia itu nikmat. Begitu juga dengan bersyukur. Senyum saya merekah saat membayangkan nikmatnya bahagia dan bersyukur. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin Anda pun demikian. Saya Novita Tanri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tanri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.